selamat datang kembali di The Rians di Koi 89. Tapi hari ini kita gak ngebahas soal dunia ikan koi, walaupun masih seputaran dengan ikan. Jadi teman-teman, biasanya nih penghobi-penghobi ikan koi, perawat ikan koi, pecinta ikan koi, biasanya selalu punya hewan peliharaan lainnya di rumahnya. Ada yang akuarium, masih ikan-ikanan juga, ada yang kura-kura, ada yang reptil, macam-macam deh. Karena emang ada rumusnya, kalau udah penghobi atau pecinta hewan, pasti biasanya nggak cuma di satu hewan. Ada hewan namanya Anka. Oh bukan, ya bukan, sorry, salah, itu anak gue. Nah, selanjut. Jadi, kalau gue sih hobi lainnya adalah gue punya aquascape, ya ikannya ikan tetra. Ada lagi gue punya akuarium ikan goldfish alias ikan koki kalau orang Indonesia bilangnya. Nah, ngomong soal ikan koki teman-teman, gue mau ngasih sesuatu informasi. Dan ingat, ini bukan sponsor, tapi bener-beneran nih gue mau bagi-bagi informasi. Karena ingat prinsipnya channel The Rians, buat lo yang baru masuk atau baru join, teman-teman, gue ini nge-review semua kebutuhan hewan peliharaan lo. Nah, kali ini gue mau informasiin ke lo dan mau nge-review satu pakan lokal, tapi kualitasnya premium banget, import banget, buatan Indonesia, anak bangsa, tapi keren. Daripada selama ini di pasaran lu beli-beli makanan ikan koki atau ikan goldfish, harganya selangit. Ini harganya masuk akal, tapi bagus banget. Check this out. Ini dia pakannya, teman-teman. Ada tiga di depan lu ini. Ada bulky goldfish, ada lagi namanya shory goldfish, ada juga benny goldfish. Selanjutnya akan gue singkat ya, bulky GF aja deh gue singkatnya. GF itu goldfish. Ini yang ini shory GF, yang ini benny GF. Apa aja kegunaannya masing-masing dari pakan ini? Kita bahas deh satu-satu. Yang pertama, kalau bulky goldfish teman-teman, ini emang dibuat untuk ngebesarin dan bikin bulky ikan koki kita, bikin gak mudah sakit alias imunnya dibagusin, dan yang pasti gak gampang ngotorin air akuariumnya. Yang canggih, proteinnya 41%, fatnya, lemaknya 8%. Ini yang bulky GF. Selanjutnya yang shory GF, ini proteinnya lebih gila lagi nih. Kalau tadi yang bulky GF ini proteinnya 41%, ini 50%. Gila ya. Fatnya, kalau bulky GF 8%, ini yang shory GF 14%. Canggih ya. Nah, memang shory goldfish ini alias shory GF konsentrasinya untuk membesarkan ikan koki kita, teman-teman. Bayangin dong, dengan proteinnya yang besar begitu, dengan fatnya juga besar, pakan ini keren banget. Tapi memang tipikalnya dia ini memang sinking. Jadi kalau yang ini pakannya floating, ngambang di akuarium, kalau shory GF dibuat sinking, tenggelam. Selanjutnya yang terakhir, kita ada pakan yang benny GF. Yang ini low fat, low protein. Proteinnya 30%, fatnya 4%. Oh, tapi memang kalau lu lagi konsentrasinya mau bagusin warna ikan goldfish alias ikan koki lu, ya pakainya yang ini, benny goldfish. Ya teman-teman, jadi ingat, bulky GF dan juga shory GF buat lu yang mau gedein dan bikin bulky ikan koki lu. Kalau yang benny GF buat lu yang pengen bagusin warna ikan koki lu. Harganya berapa sih mereka nih masing-masingnya? Harganya langsung gue informasiin sekarang, daripada gue ngomong salah, baca aja sendiri ya.
Nih teman-teman, jadi teman-teman yang punya ikan koki atau goldfish wajib banget nyoba 3 pakan goldfish alias ikan koki buatan lokal ini, karena emang keren banget. Ada shori goldfish yang memang sinking, pakannya jenisnya tenggelam dan gila lemak dan proteinnya tinggi. Ada bulky goldfish, ini juga bagus buat penggemukan, walaupun tadi kalau gemuk banget bagusnya yang shori lagi ya. Yang benny goldfish ini buat pengembangan atau memperindah warna ikan koki kita. Lengkap, satu brand, beda tipe, dan buatan Indonesia premium. Lu gak usah mahal-mahal merogoh kocek lo. Oke? Nah, ikan koki gue sih baru 2 ya. Ya mungkin gue mau nambah, tapi gue harus ganti akuariumnya. Dan lu bisa beli pakan bulky, benny maupun shori tadi untuk goldfishnya atau ikan kokinya melalui Lazada, Tokopedia, lalu juga dari Shopee, pokoknya lengkap. Mau nelpon langsung juga bisa, pesan langsung ke adminnya, gue kasih nomornya, ini dia. Oke? Sekarang ini dia, Anka anak gue yang bungsu lagi gue suruh tes kasih makan ini ke ikan koki kesayangan gue di rumah. Suka gak mereka? Ini shori goldfish ya, yang sinking, tenggelam. Tuh makannya, pakannya jadi tenggelam gitu tuh. Ternyata suka kok. Nah, warnanya indah ya. Celah, air laut asin sendiri. Iya. Jadi teman-teman, siapa aja sih di sini yang penghobinya ikan koi, punya ikan koi di rumah, punya kolamnya, tapi juga punya ikan koki di rumah alias di akuarium. Yang punya, tunjuk tangan alias klik tombol like maupun tulis di kolom komen bawah. Saya Yan gitu. Gua mau survei. Nah, ini gua mau coba pakan bulky goldfish. Tapi sayangnya kayaknya bakal ada kecelakaan. Nah, tuh. Anak gue ngasihnya kebanyakan. Enggak apa-apa. Ini demi konten. Abis ini gua akan ganti air terpaksa nih sorean nanti. Kalau enggak ntar air akuarium gua menjadi banyak amonia dan ikan koki gua bisa sakit. Akan gue bersihin ya teman-teman ya, tenang aja. Ini demi konten, gue kasih pakannya banyak dulu aja deh. Bukan salah anak gue juga, salah gue yang nyuruh dia ya. Nah, tuh senang-senang aja kan. Pakan beninya dilalap habis sama pakan bulkinya dengan ikan koki gue. Tuh. Jadi teman-teman, kudu nyoba, kudu beli sekarang, buruan pesan. Gimana hasilnya? Kabarin gue ya. Jangan gitu kayak tadi, bener. Tarik perlahan. Nah, ya senyum. Senyum dong. Bilang, bagus nih. Bagus nih. Buat dong. Tunggu. 1, 2, 3. Bagus nih. Teman-teman, terima kasih ya sudah nonton Dorian. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Doakan kami bisa naik haji sekeluarga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.